Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son jalan-jalan. Nah, teman-teman, malam ini jam 9 ini saya lagi ada di jalur Kabupaten Tegal ke Brebes ya. Tadi itu saya sempat nyasar jauh ke Lingkar Utara, sebenarnya sama-sama tembus ke Brebes, cuman itu kan jalur alternatif ya, tapi alternatif lebih jauh banget ya. Akhirnya saya putuskan untuk putar balik sambil cari-cari jalan untuk langsung tembus ke panturanya sini. Tadi sepi banget, gelap-gelap sepi terus kemudian, tapi jalannya enak sih, mulus kayaknya jalan baru itu, cuman ya itu musuhnya truk-truk. Oke, lampu hijau. Sate kambing muda, wah, orang Madura nggak yang jual nih. Sedikit lagi udah masuk ke Kabupaten Brebes. Dulu kalau nggak salah Brebes ini masuk ke Tegal ya, terus kemudian dipisah ya. Tuh banyak Klorasin, udah masuk Tegal mah, sama Brebes ntar banyak Klorasin. Ntar lagi berarti ada gapura selamat jalan di selamat jalan Kabupaten Tegal harusnya ya. Tadi kita muter-muter masuk kotanya soalnya bikin lama. Nah itu di depan sudah ada gapura selamat jalan Kabupaten Tegal. Kalau nggak salah habis itu ada jembatan ya. Eh iya tah. Ini gapura apa bukan ya? Oh, tak pikir gapura, baliho ternyata. Nanti itu ada gapura teman di depan ya, terus habis itu jembatan. Ini mantap, jalurnya mulus sekali, keren. Cewek di depan nyetirnya ngebut banget tuh. Ya karena emang jalurnya begini ya, bisa buat ngebut ya. Mulus banget, masya Allah, mantap. Tiba-tiba rame, ada penumpukan. Gus Dewi Sri kayaknya pernah tahu deh. Nah itu di depan gapuranya udah kelihatan dari sini. Keren cewek ini, dari tadi ngebut ini nyetirnya. Ini orang lokal ya. Udah hafal ya, mana jalan, mana lubang, mana kapan mau nyalip. Oke, ini dia gapura yang saya maksud teman-teman. Alhamdulillah Cirebon udah dikit lagi nih. Selamat jalan Tegal, Kota Bahari. Saya pernah ngedron ini di sini nih. Tegal Coret dan kita masuk ke Brebes setelah sungai ini. Oke, jadi videonya saya tutup teman-teman ya. Kita jumpa lagi di next part, yaitu ke Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog Cak Son jalan-jalan. Nah teman-teman, malam ini sekarang saya lagi ada di, baru aja masuk dari selamat jalan Kota Tegal, Kabupaten Tegal. Ini berarti indikasi udah masuk ke Brebes teman-teman ya.
Wah, bisnya beliot-beliot ini. Ini kemungkinan kita sudah masuk di Kabupaten Brebes. Brebes ini cuma pendek ya. Jadi mungkin di depan ini kita sudah masuk kotanya ini. Tuh, ada blokade. Suruh belok mana ini kita ini? Boleh ya? Kok ada blokade begini? Sedang ada perbaikan pergantian. Oh, jadi dipersempit biar gak terlalu ngebut. Bukan gak boleh masuk. Ini mana rombongan saya di belakang ini kok lama? Ini mah rasanya udah kota ya, maksudnya udah feel-nya udah feel kota, meskipun mungkin saja belum kota ini karena masih belum ofisiali ada tulisan selamat datang di kota, di Brebes kota atau gimana gitu. Alun-alunnya ada di sebelah kiri, tapi mana ya? Belum, masih jauh bukan mungkin ya? Ini sih anggap aja kota ya, karena bagus deh, bener tata letak ini apa namanya pohon-pohonnya ini, terus kemudian ada kayak diorama-diorama, pot-pot bunga tengah jalan itu bagus. Anggap aja ini kota ya, jadi judulnya Brebes Kota. Kalau salah ya koreksi. Ini udah sepi ya, jam 9-an nih. Polisi Resort Brebes. Nah, ya berarti memang udah kota ini. IGT ini rumah sakit Brebes ini, teman. Nah, sebelah sini nanti ini mulai ada rel. Ini panjang ini. Temboknya pokoknya pembatasnya rel ini, antara jalan raya dan rel ini panjang sampai sana, sampai Cirebon ini ada mungkin kali ini. Sampai sungai sana nanti itu. Pokoknya masuk Brebes ini panjang ininya. Sama kayak di Bojonegoro ada kereta lewat. Nah, ini keretanya. Ini ya jurusan mana aja, Surabaya juga ada. Tergantung. Oh, ini stasiun Brebes. Anda melewati stasiun kota Brebes. Yang paling lama kereta berhenti itu di stasiun Cirebon, teman. Kalau yang jalur panturaan ya. Kita belok kiri, kalau kita belok kanan balik lagi ke Brebesnya. Ini kita kan untuk balik lagi ke jalur pantura, teman. Kalau ke kanan balik lagi ke Brebes sana. Ini alun-alunnya kayaknya di depan deh. Bang Brebes. Nah, ini alun-alunnya.
kita muter-muter dulu ya. Ini alun-alun Brebes, teman-teman. Wow, mantap, keren. Alun-alun Brebes. Nanti kita bisa langsung ke sana. Gak boleh sekarang ya. Ya wes, gak apa-apa, kita muter-muter dulu. Kok jalannya pavingan begini? Ini Masjid Agung Brebes, teman-teman ya. Cek, tak ambil foto dulu. Ngakan maksudnya? A few moments later. Yuk kita lanjut muterin dulu alun-alun Brebes. Ini biar temen, satu temen makan dulu ya. Aku sudah kenyang tadi makan soto tahu tuh. Cari tempat yang bisa ada makannya. Aduh. Ini kantor apa ini? Weh, sampean dek ade. Saya nyari menu nah. Engko ndorok bunte. Elek ade nih. Ini apa ya? Ini kantor bupatinya tahu. Oh iya kayaknya ya. Ini dia muter-muter. Nah, kan ta? Sekarang ada tuh. Sik, tak ngancani teman lu makan ya. Nengkanak dah. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanannya dari Brebes menuju ke perbatasan Cirebon. Masih jauh perbatasannya. Ini mungkin aku ngabisin stok Brebes kotanya ya, teman ya. Ini jembatannya direnovasi ya. Oh ya, direnovasi. Akhirnya jalurnya dialihkan ke sini. Nah, aku rasa sih ini masih kota Brebes ya. Brebes kota maksudnya. Cirebon Jakarta lurus, Slawi Bumiayu. Oh, alhamdulillah nih jalurnya sepi ya, enak ya buat ngebut. Tapi semoga aja gak ada aspal ngepreng ini. Ini panjang teman, apa namanya, tembok pemisah rel sama jalan raya ini. Itu di depan ada gapura. Gapura apa bukan ya? Oh bukan, cuman pohon ternyata. Oh iya, jalannya beton lagi. Nah ini keputus ya, namanya tembok kereta apinya, rel kereta apinya. Nanti di sana tuh ada lagi tuh, mau masuk ke Cirebonnya itu. Soalnya kan relnya kan agak ke sana dia, jadi nggak perlu dikasih pagar karena ada rumahnya orang.
ini apakah masih kota atau udah bukan kota. Kalau emang sekiranya bukan kota, ya wis, saya stop videonya aja biar ganti judul aja, teman ya. Oke, ya wis ya, untuk yang kota Brebes saya tutup sampai sini dulu. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena juga akan masih lama tuh ke perbatasan Cirebon ya, teman ya.